Pemirsa, sejumlah pemakaman TPU Kebun Bunga yang sempat alami kebanjiran kini telah surut. Terlihat sejumlah petugas kebersihan dari Pemkot Palembang sedang membersihkan kotoran di sungai selincah TPU Kebun Bunga. Seperti ini kondisi sejumlah pemakaman di TPU Kebun Bunga yang sempat banjir kemarin dan kini telah mulai surut. Terlihat sejumlah petugas kebersihan dari PU Pemkot Palembang sedang membersihkan sungai selincah di TPU Kebun Bunga dan menemukan tumpukan kotoran berupa rumput. Menurut pengawas kebersihan menjelaskan, jika banjir di pemakaman TPU Kebun Bunga ini disebabkan karena sungai yang meluap sehingga tidak tertampung lagi. Baru kami bertemu di sini. Oh, sungai ini Pak? Iya, yang sini sih kok, nak bertemu juga. Jadilah penuh dia rawa sini, balik sini dia. Jadi numpuk ya? Iya, numpuk. Pak, jadi sekarang pola pembersihannya dilakukan seperti apa nih Pak? Apa nih? Pola pembersihannya itu mengangkut apa tuh? Ini kan, marit ini dibersihkan semua nih. Itu Pak ya? Iya. Pak, ini sudah sering banjir sini? Kalau hujan, banjir ya. Banjir memang ya? Jadi bukan baru sekali. Agar banjir di pemakaman TPU Kebun Bunga ini tidak terulang lagi, diperlukan adanya kolam retensi di sekitar lokasi TPU Kebun Bunga. Firman Hidayat, PAL TV.